dampak dari penyebaran virus pandemi COVID-19 akhirnya memacu para 885 orang personil Polres Langkat untuk menyumbangkan sebagian rezekinya dengan cara mengumpulkan sembako untuk nantinya dibagikan ke masyarakat yang memang membutuhkan. Pembagian 1.500 paket bantuan sembako ini secara langsung dipimpin oleh Kapolres Langkat AKBP Edi Suryanta. Kapolres mengatakan agar pemberian bantuan sembako ini dapat tersalurkan langsung ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan akan secara rutin dilakukan setiap bulannya. Oleh seluruh keluarga besar Polres Langkat, kami ada 884, semua individu terlibat, Pak. Semua membagi, semua memberi. Ada yang satu paket, ada yang dua paket, ada yang tiga paket. Luar biasa apa antusiasmenya anggota. 1.000, ya mungkin tidak banyak, 1.500 paket. Dari anggota ada yang ngasih 300.000, 200.000, ada yang 500.000. Bukan masalah jumlahnya, tapi kami ingin menunjukkan kami juga masih bisa berempati, polisi masih punya empati, bisa berempati, kami juga bisa merasakan apa yang di masyarakat hari ini rasakan. Mari menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.